Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono usai melakukan pekan grebek sampah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Ia mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi juga akan melakukan kegiatan rapat dan juga kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekretaris Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek.